من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله washabi ajma'in amma ba. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari di kesempatan di sore hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita di sore hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir bermuajahah dalam rangka talabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, amal yang mampu mengantarkan kita bahagia dunia hingga akhirat. Amin. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan suri tauladan pendidikan yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 63. Ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين تدعوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Wa'id dan ketiga, akhadna, kami mengambil, yang dimaksud kami adalah Allah, mitsaqakum perjanjianmu, kum ini adalah kembali kepada orang-orang Bani Israel, warofakna dan kami angkat, fauqakum di atasmu, atur gunung Tur, khudu ambillah, jadi ini fi'il amar, khudu ambillah, ma apa yang, jadi ma ini adalah kembali kepada kitab Taurat, atainakum, telah kami berikan kepadamu,
bikuwatin, dengan kuat, dengan teguh. Wadguru, dan ingatlah, ma apa yang, kembali kepada kitab Taurat, fihi di dalamnya, yang dimaksud adalah isinya, la'allakum, agar kamu tattaqun, kamu bertakwa. Jadi pada ayat ini Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang Bani Israel. Perjanjian yang dimaksud adalah agar orang-orang Bani Israel itu senantiasa memegang teguh kepada kitab Taurat, di mana kitab Taurat itu isinya yang pertama adalah tauhidullah, tentang penyembahan atau tentang keesaan Allah. Yang kedua adalah tentang hukum-hukum ataupun syariat yang berlaku pada saat itu. Nah, pada saat Allah mengambil perjanjian, kalau dilihat konteks dari apa ayat ini, orang-orang Bani Israel ini adalah orang yang perlu, yaitu dipaksa. Jadi dipaksa untuk mengambil atau untuk memegang teguh kitab Taurat atau hukum-hukum yang ada berat, yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Maka Allah berfirman, "Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum uttur." Jadi sambil mengambil perjanjian pada saat itu, karena orang-orang Bani Israel itu tidak mau taat, tidak mau patuh. Orang Bani Israel itu adalah keras kepala, ya, berhati batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau dalam surat Al-Baqarah, kal hijar au asadu qaswah. Jadi lebih keras daripada batu. Batu saja masih bisa dilewati, yaitu celahnya itu dilewati air. Sedangkan kalau hati yang membatu, maka tidak akan mungkin untuk bisa dilewati suatu petunjuk atau kebenaran, kecuali kalau memang Allah itu menghendaki. Pada saat itu sambil diangkat gunung Tur. Jadi orang-orang Bani Israel melihatnya di atas langit, itu bagaikan awan hitam yang menutupi semua orang-orang Bani Israel. Karena pada saat itu gunung Tur sudah diangkat di atasnya. Maka dengan terpaksa orang-orang Bani Israel pada saat itu bertobat dan bersujud. Tapi sujudnya itu adalah dengan sebelah wajah. Jadi wajahnya separuh itu bersujud dan separuh lagi itu melihat, yaitu apa, gunung Tur yang seakan-akan pada saat itu mau dijatuhkan oleh Allah supaya menimpa orang-orang Bani Israel. Jadi sambil sujud itu separuh ya wajahnya, sambil melihatlah langit. Dia bertobat kepada Allah. Tapi tobatnya itu karena terpaksa. Kalau enggak mau tobat, maka gunung Tur ini akan dijatuhkan oleh Allah. Setelah itu apa? Sambil bersujud, dia bertobat kepada Allah. Khudu, ambillah, kata Allah. Jadi ambillah kitab Taurat itu. Ya, artinya, supaya dibaca, dipahami, diamalkan, ataupun ditaati. Ma apa yang, jadi maksudnya isi dari pada kitab Taurat, atainakum, telah kami berikan kepadamu, yaitu berupa kitab Taurat. Gimana? Bikuwatin, dengan kuat. Ya. Jadi kitab Taurat itu anjuran dari Allah, perintah dari Allah supaya dipegang. Ya. Dipegang dengan kuat. Dalam arti apa? Ya, dibaca, dipahami, diamalkan.
Jadi gak hanya dibaca. Ya. Maka kalau orang itu sudah membaca, memahami. Nah, orang yang paling sulit kan memahami. Kalau orang membaca itu banyak orang yang bisa membaca. Tapi ketika memahami sebuah ayat Allah, ya, atau memahami kitab Allah, itu membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu. Karena enggak sekali manusia begitu membaca kitab Allah langsung faham. Makanya kenapa kalau kita jadi umatnya Nabi, Al-Quran itu harus sering berulang-ulang kita baca. Ya. Meskipun yang kita baca itu sama, maka nanti ilmu itu akan bertambah. Ayat yang kita baca itu sama, maka nanti pemahaman akan bertambah. Jangan punya pemahaman orang-orang yang enggak punya pengertian. Yang kita kaji kok Quran itu, dan ayatnya itu juga. Jenengan tahu apa yang diamalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama kali? Ya, surat apa? Al-Ma'. Itu berkali-kali dibaca kepada santrinya, kepada muridnya, sampai santri itu waleh. Lah iya Pak, ya yang dibaca kok hanya itu. Ternyata yang dibaca itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi maksudnya adalah agar ayat ini pertama ditanamkan melalui baca, yang kedua ditanamkan di dalam hati, terus dipahami. Setelah itu apa? Dipraktekkan apa yang tertera, apa yang menjadi kandungan daripada ayat-ayat yang telah dibaca. Maka kalau zaman dulu atau orang-orang Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah untuk memegang kitab Taurat dengan kuat, ya, ternyata banyak orang yang tidak pernah membaca. Jadi kitab itu hanya sebagai pajangan, sebagai hiasan, hiasan rumah, hiasan almari, hiasan meja, hiasan apa saja. Itu kitab. Jadi kitab itu hanya sebagai pajangan. Ini loh aku punya kitab. Tapi gak pernah dibaca. Maaf nih. Kadang-kadang ngapunten, ada guru itu yang salah. Jadi kalau ada kitab apa saja yang ada di almari, itu kalau dipegang muridnya dibaca, itu enggak boleh. Khawatir rusak. Jadi dibiarkan mulus panjang tahun, Quran itu ya enggak ludes. Pancet mulus ae. Yeah. Alasannya agar tidak beli kembali. Loh kenapa? Rusaknya toh itu dibaca dan itu akan menghasilkan sebuah ilmu. Inilah kadang-kadang ada guru yang salah. Saya sering melihat di sekolah ada buku begitu dibaca muridnya, enggak boleh. Dibarno, tinggal pajak. Quran juga begitu. Yeah. Jadi kalau jenengan punya Quran, sebanyak apapun Quran, sampean baca. Biar yang menjadi hiasan itu adalah Al-Quran yang sobek, ludes. Ya. Kalau sering dibaca kan biasanya di ujungnya ini mesti ludes. Lalek gak tahu diwoco, ya mau mulus. Sepanjang tahun itu mau mulus. Dan itu tidak menghasilkan pertama, cahaya Allah tidak akan mengenai kita. Cahaya Allah tidak akan mengenai orang yang membacanya. Yang kedua, tidak akan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Maka penting. Jadi ketika Allah memerintahkan bikuwah, jadi kitab Allah itu dipegang dengan kuat,
Maka pertama kita sering membaca, ya. Setelah itu kita memahami maknanya, apa yang menjadi kandungan daripada ayat itu dan apa maksudnya. Setelah itu kita amalkan. Begitu menerima ilmu, apa yang menjadi apa? Ilmu di dalam ayat itu, maka langsung besok atau sekarang kita amalkan. Begitu terus dan seterusnya. Sehingga apa? Ilmu yang masuk pada kita itu kita barengi dengan praktek. Kata Nabi, orang yang punya ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Ada manfaatnya tapi sedikit. Jadi pohon tanpa buah itu kan juga ada manfaatnya tapi sedikit sekali. Beda dengan pohon tapi buahnya lebat. Manfaatnya cukup banyak. Jadi dipegang dikuat dengan kuat. Wadhkuru, dan ingatlah. Ini peringatan dari Allah. Ingatlah isi daripada kitab Allah. Jadi kitab itu diturunkan oleh Allah melalui para nabi, para rasul. Tujuannya adalah pertama, yaitu menjadi petunjuk, pemandu hidup kita. Agar kita itu hidup selama di dunia, maka kita harus punya panduan. Kita harus punya panduan dalam hidup, ya. Karena kitab itu gambarannya selain panduan, petunjuk juga cahaya. Maka dikala manusia itu memerlukan petunjuk, maka di dalam Quran, di dalam kitab Allah itu ada. Di saat manusia hatinya sedang gelap, maka perlu mendapatkan cahaya. Maka bacalah kitab Allah itu, cahaya akan turun. Sehingga apa? Hati kita tidak menjadi gelap. Maka wadhkuru, ingatlah. Orang yang akan ingat isi daripada kitab Allah, termasuk kita adalah Al-Quran, maka di dalam apa hidupnya itu akan senantiasa berhati-hati. Dan karena ingat, maka dia tahu, oh ini yang diperintahkan, oh ini yang dilarang, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang mubah, ini yang makruh. Kita tahu, sehingga hidup kita itu enggak ngawur, ya. Ibarat orang berjalan itu tahu rambu-rambu lalu lintas. Masa waktunya lampu merah diterjang saja. Akhirnya apa? Membahayakan dirinya dan terjadilah kecelakaan. Sama dengan orang yang sudah diberi rambu-rambu oleh Allah di dalam kitab Allah. Ini larangan. Begitu larangan dilanggar, maka mudaratnya akan muncul. Akibat daripada apa? Yaitu pertama, menentang ayat Allah, durhaka kepada Allah, dan berbuat maksiat. Mudaratnya akan datang. Ya untungnya umatnya Nabi ini enggak langsung disiksa sebagaimana sebelumnya Nabi. Jadi kalau umatnya Nabi ini adalah ditunggu sampai Allah mengambil rohnya, sampai akhir hayatnya. Bahkan ada orang semakin melakukan maksiat, maka umurnya semakin dipanjangkan oleh Allah. Kata Allah, biar nanti dosanya lebih sempurna. Ada. Maka itulah orang-orang yang paling apa? Artinya sedih sebenarnya. Maka itulah tujuan kitab Allah diturunkan ke muka bumi adalah menjadi petunjuk, menjadi cahaya. Di mana kita hidup ini memerlukan cahaya dan petunjuk. Karena kita itu adalah pertama hubungan hablu minallah. Bagaimana kita itu harus berhubungan dengan Allah, dan caranya sudah diatur di dalam kitab Allah. Yang kedua, hablu minannas. Maka itu pun diatur oleh Allah di dalam Quran dan sunnah Nabi.
Sehingga apa? Kita tidak mengalami kesulitan. Bagaimana hubungan dengan tetangga, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita misalnya saling menyewakan, ya. Atau misalnya apa? Yaitu kita saling menanam modal, itu kan diatur di dalam agama atau kitab Allah. Sehingga kita itu sangat mudah. Kalau kita memahami akan kitab Allah, hidup kita itu ringan, tidak berat. Kenapa? Karena paham. Maka orang yang paham dengan agama ataupun kitab Allah, itu di dalam hidupnya tidak akan berat, ringan. Kenapa? Dia tahu petunjuk, dia punya cahaya. Kapanpun dibutuhkan, maka cahaya itu akan datang. Maka Nabi bersabda, "Taraktu fikum amroini lam tadhillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun Nabi." Telah aku tinggalkan dua perkara dan orang tidak akan tersesat, tergelincir selama berpegang teguh pada dua perkara, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnatun Nabi, yaitu hadisna Nabi. Itulah yang menjadikan kita itu kokoh, teguh dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Allah. Ibarat kalau orang itu sedang melewati satu jalan, kok pegangannya itu dua, ini cukup kuat dibandingkan dengan berpegang satu tangan atau satu perkara. Al-Quran, sunnah Nabi, kita gambarkan berpegang pada dua perkara, maka jalan kita akan lurus. Maka perlu diingat dan dipegang kuat kitab Allah, diingat akan isinya, diamalkan, ya, sehingga hidup kita yang jelas akan bahagia. Wadburu, dan ingatlah ma, apa yang dimaksud adalah di dalam kitab Taurat, fihi, di dalamnya, isinya maksudnya, ya, bukan hanya diingat saja. La'allakum, agar kamu tatakun, kamu bertakwa. Jadi tujuannya Allah di situ. Orang diturunkan kitab supaya dipegang teguh kuat, ya, dibaca, dipahami, diamalkan, diingat akan isinya sebagai panduan di dalam hidupnya dan cahaya di dalam hidupnya. Sehingga disitulah nanti akan turun yang namanya ketakwaan. Takwa itu, ya, kalau definisi para ulama adalah mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Itu sudah secara otomatis. Kalau orang itu sudah memahami, mengingat akan isi sebuah kitab, maka dia akan senantiasa menjadikan panduan di dalam hidupnya. Tadi sudah saya katakan, ini sebuah perintah, akan dilakukan oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang takwa. Ini larangan, akan dijauhi. Itulah maksudnya. Maka kenapa ketika orang itu menjadikan kitab ini sebagai pegangan yang teguh dan kuat, dia secara otomatis akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini adalah kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi kenapa para nabi atau para rasul, para nabi, para suhada, para solihin, itu kenapa punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah? Karena mereka semua itu adalah tergolong orang-orang yang bertakwa. Itulah sehingga dia itu di hadapan Allah menjadi orang yang paling mulia. Lah gimana dengan kita? Ya. Kita saat ini masih belajar untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin sering kita melanggar perintah-perintah Allah. Tapi yang jelas itu sudah menjadi fitrah manusia.
Oleh karena itu Nabi memberikan jalan keluar. Paling tidak kita sehari semalam bertobat kepada Allah 70 kali atau 100 kali. Itu sebagai tebusan dosa atas dosa yang kita lakukan. Karena terlalu sering kita itu melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kita itu kadang-kadang gak ingat ketika melakukan sebuah maksiat. Itu namanya tidak disengaja. Ada yang memang disengaja, sudah tahu hukumnya, itu haram, itu larangan Allah, tapi tetap saja dilanggar. Maka perlu kita bertobat kepada Allah. Dan orang yang paling baik di sisi Allah adalah ketika melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat, segera untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuhah, dalam arti berhati-hati jangan sampai mengulang kembali apa yang telah kita lakukan, sebuah dosa ataupun sebuah maksiat. Iya nggak ya? Itulah kedudukan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Maka mari kita bersegera berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa sekuat tenaga kita. Yang penting kita punya usaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu sudah cukup. Ya, itu merupakan motivasi yang terbaik. Lain dengan orang yang tidak apa? Punya atau tidak keinginan menjadi orang yang takwa. Tumbang kemudian tawallaitu, kamu berpaling mimba'ti dari sesudah dhalika demikian itu. Falaula, maka jika tidak fadlullah, karunia Allah alaikum atasmu warahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum, niscaya kamu adalah minal khasirin, termasuk orang-orang yang pergi. Setelah diperintahkan oleh Allah mengambil sebuah perjanjian dengan Allah agar taat kepada kitab Taurat, maka setelah itu dia berpaling. Maka nanti ada ayatnya ya. Jadi ketika ditanya, dia mendengar, qalu sami'na, katanya, saya mendengar, wa asoina, tapi kami durhaka. Ya, saya bayangkan orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu paling ya murka Allah itu enggak karu-karuan. Sangat berani dengan Allah. Makanya sudah pantas kalau orang Bani Israel itu suka melanggar perjanjian-perjanjian. Jangankan terhadap manusia, terhadap Allah saja dilanggar. Apalagi terhadap manusia. Itu sudah menjadi karakter orang-orang Bani Israel. Meskipun ada sebagian kecil orang Bani Israel itu adalah orang yang baik, tapi sebagian kecil, sebagian besar adalah orang yang banyak melakukan maksiat. Tsumma tawallaitu min ba'di dzalika, setelah itu dia apa? Berpaling. Ya. Dia tidak mau membaca, dia tidak mau memahami, dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melihat sebuah maksiat, kedurhakaan kepada Allah, dia diam seribu bahasa tanpa memberikan peringatan ataupun tanpa memberikan larangan. Padahal dia tahu itu adalah perbuatan maksiat dan itu perlu diingatkan. Ini adalah tugas orang-orang yang punya ilmu, termasuk tugas umat Islam semua. Ketika melihat sebuah maksiat dengan mata kita, ingatkanlah. Kalau misalnya kita punya kekuasaan, ya gunakan kekuasaan kita. Kata Nabi, selemah-lemah iman adalah kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampean berikan petunjuk si A, si B, si C dan lain sebagainya. Berikanlah jalan keluar yang baik, berikanlah jalanmu, hidayahmu.
itu selemah lemah iman. Ya, maka kalau punya tetangga, punya saudara, kerabat, kok misalnya diingatkan itu sulit sekali, maka kita berdoa kepada Allah. Sampai sisihkan doa itu, kita khususkan kepada orang yang kita tuju. Misalnya kita punya kerabat siapa, saudara siapa, kita sebut namanya di hadapan Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah saudaraku si A, si B. Ngeten nggih. Jadi usaha kita itu lahir batin. Kita memberikan nasihat, memberikan peringatan. Selain itu kita berdoa kepada Allah. Dan setelah itu kita serahkan urusannya kepada Allah, karena yang berhak untuk memberikan hidayah hanya Allah. Manusia termasuk para nabi, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, para mubalig, ini hanya sekedar menyampaikan, hanya sekedar perantara untuk mendapatkan petunjuk atau sebuah kebenaran. Tapi urusan hidayah, petunjuk itu adalah urusan Allah. Jadi Allah yang memberikan petunjuk. Maka berbahagialah ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Berarti kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Lah orang-orang Bani Israel tidak, berpaling. Tidak mau mengamalkan, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi berjalan dalam hidupnya itu seenaknya sendiri. Bahkan agama diatur bagaimana enaknya agama. Jadi agama menyesuaikan, ya, yaitu dengan apa, kehidupan sehari-hari orang Bani Israel, bukan kita. Ya, jadi disesuaikan, diatur, sehingga apa? Jadi kebiasaan orang Yahudi itu adalah suka menambah dan mengurangi, yaitu kitab. Sekiranya kitab ini kok merugikan kehidupan orang-orang Bani Israel, dibuang, nggak dipakai, karena ini merugikan. Sekiranya ayat ini kok memberikan keberuntungan, maka dipakai. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi orang-orang munafik yang menggunakan. Jadi ketika waktunya nebus, waktunya perang, enggak mau. Waktunya perang begitu ya. Tapi ketika ada harta rampasan, dia mau menerima. Itu kan dipilih yang enak. Enak. Kata Allah, falaula, maka jika tidak fadlullah, karunia Allah alaikum atasmu, warahmatu dan rahmatnya, lakuntum, niscaya kamu adalah minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Kalau bukan karena Allah, ya, keutamaan Allah yang dimaksud di sini adalah pertama, fadlullah itu adalah penerimaan taubat orang-orang Bani Israel kepada Allah. Jadi ketika mau bertobat, atau bertobatnya orang-orang Bani Israel itu langsung diterima oleh Allah. Itu merupakan karunia dari Allah. Padahal dia sudah melakukan maksiat itu melampaui batas. Tapi masih diterima oleh Allah. Yang kedua yaitu diturunkan para nabi. Karena tujuannya apa? Manusia tanpa petunjuk dari nabi. Karena nabi ini adalah, atau rasul ini adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah kepada para rasul, setelah itu disampaikan kepada umatnya, kepada orang-orang Bani Israel. Itu merupakan rahmat dari Allah. Rahmat itu adalah sesuatu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Jadi adanya penerimaan tobat itu merupakan rahmat.
juga adanya para nabi, para rasul, itu merupakan rahmat dari Allah. Coba kita bayangkan, seandainya tidak ada rasul, seandainya tidak ada rasul, terus kita, padahal jaraknya ya, kalau agama Islam sampai pada kita itu kurang lebih 1400. Nah itu kalau seandainya tidak ada, apakah kita bisa menerima ajaran-ajaran Allah dengan benar? Gak bisa. Oleh karena itu para nabi, para rasul itu jasanya cukup besar. Dan pahala yang diterima juga begitu cukup besar. Maka wajar kalau dia itu dijamin masuk surga. Ya, jangan bayangkan Nabi Muhammad, mulai kehidupan Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, semua yang disampaikan pahalanya akan nyampe kepada Nabi. Karena pertama kali yang membawa ilmu itu adalah Nabi. Yang membaca Quran, menyampaikan Quran juga Nabi. Sudah berapa miliar ulang, bahkan gak bisa dihitung orang yang membaca Quran dan yang mengajarkan, mulai awal tetap menerima sebuah pahala. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau punya ilmu itu jangan dipegang sendiri. Sampaikan agar kita mendapatkan yaitu manfaatnya. Lah kita punya ilmu kadang-kadang kita pegang sendiri. Ya. Ada tetangganya minta ilmu enggak diberi atau menyampaikan ilmu dibatasi. Sampaikan. Karena dengan ilmu itulah kita akan mendapatkan manfaat. Mendapatkan pahala. Ilmu apa saja, yang penting itu adalah bermanfaat. Ilmu tentang keduniaan, ilmu tentang akhirat, sampaikan. Ya. Sampai kalau Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bisanya satu ayat ya disampaikan. Dua ayat disampaikan. Bisanya kok baca Iqra, ya sampaikanlah Iqra itu. Justru pertama kali itulah pahalanya yang lebih besar. Jadi yang memberikan pondasi baca Quran itu adalah pahalanya lebih besar. Karena pertama kali yang menjadikan dia mampu membaca Quran. Maka jangan dipandang remeh. Walah mau ngajar Iqra. Sering kan orang itu memandang remeh. Padahal itu apa? Pahalanya besar. Ya, meskipun biasanya abatasa dan sampaikan sebatas kemampuan ilmu kita. Terus ilmu itu enggak bisa digunakan untuk sumbungan. Nggih. Sing ilmune akeh. Nggih, ngomongi gembedi sumbung suka bantah. Ini sering, ini karakter Bani Israel. Orang Bani Israel kan orangnya pandai, pinter dan suka bantah, tapi tidak pernah mengamalkan. Itu orang Bani Israel. Itulah kata Allah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya bukan karena keutamaan Allah, yaitu berupa penerimaan taubat dan turunnya para rasul atau para nabi, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi, orang yang tuno, orang yang tidak berisi. Ya, itulah rahmat Allah. Oleh karena itu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya itu cukup besar, cukup banyak. Bahkan para hambanya sering melakukan maksiat, itu masih diterima tobatnya. Begitu dibilang kata Allah tidak adil. Nah,
Padahal Allah sangat suka, sangat sayang terhadap hambanya. Padahal sudah apa? Sering disakiti, sering didurhakai, sering dilanggar perintahnya. Tetap saja, ketika hambanya mau bertobat kepada Allah dengan sungguh, maka Allah tetap menerima tobatnya. Walakot dan sesungguhnya alimtum kamu mengetahui alladzina orang-orang yang iktadau mereka melampaui batas minkum di antara kamu fisabti di hari Sabtu. Yang dimaksud minkum ini adalah orang-orang Bani Israel. Fakulna, maka kami berfirman lahum kepada mereka, kunu jadilah kamu kirodatan kera khosiin yang terhina. Ya. Ini adalah kejadiannya itu pada masa Nabi Dawud alaihissalam. Ya. Jadi pada masa Nabi Dawud alaihissalam itu juga termasuk umatnya adalah orang-orang Bani Israel. Jadi masanya Bani Israel itu paling lama dan nabinya paling banyak, para rasulnya juga paling banyak. Dan ini terjadi di sebuah daerah namanya Elia. Ya, sebuah daerah namanya Elia. Lah orang-orang Bani Israel ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk menghormati di hari Sabtu, karena hari Sabtu itu adalah hari ibadahnya orang Bani Israel. Khusus hari Sabtu harus ibadah. Itu loh, khusus hari Sabtu. Lepas hari Sabtu datang beribadah di pagi harinya, begitu di sekitar tempat ibadah itu ada sungai, ternyata ikan itu muncul di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu itu mesti muncul. Tapi kalau selain hari Sabtu ikan itu tidak muncul. Ini kan ujian dari Allah. Apakah orang-orang Bani Israel ini kuat atau tidak diuji oleh Allah. Padahal Allah sudah memerintahkan, hormati hari Sabtu, jangan bekerja, jangan beraktivitas, aktivitasnya hanya ibadah kepada Allah. Ternyata Allah memberikan ujian di hari Sabtu, ikan pada muncul. Banyaknya enggak karuan itu. Akhirnya orang-orang Bani Israel itu apa? Punya akal. Kalau di hari Sabtu itu dilarang oleh Allah, maka orang-orang Bani Israel karena akalnya banyak, jadi yang namanya jaring itu dipasang di hari Jumat. Hari Jumat pasang jaring, ye. Sabtu kan ikan sudah muncul. Nah, begitu ikan apa Sabtu muncul, maka masuklah jaring semuanya. Maka diambillah hari Ahad, diakal supaya hari Sabtu enggak apa, enggak mengambil ikan katanya, ya. Maka pasangnya jaring hari Jumat, ambilnya hari Ahad. Nurdia itu tidak apa-apa. Kita hari Sabtu enggak apa-apa, kita tetap ibadah. Padahal aslinya prakteknya justru ngambilnya itu hari Sabtu. Kenapa? Karena pada saat itu sudah dibasang ikan-ikan itu. Itu loh ya. Lah ini berkali-kali tidak terjadi apa-apa. Berkali-kali tidak terjadi apa-apa. Maka pada saat itu yang namanya orang Bani Israel itu dibagi dua. Ada yang berdalih dan tidak berdalih. Artinya begini, ada orang itu ketika melihat orang melakukan maksiat, yaitu berupa pelanggaran di hari Sabtu, itu ada yang diam saja. Wis gak ngurusi. Kalau orang Jawa bilang, wis itu lakon-lakon nono dewi. Engko akibatnya ya terima-terimaan dewi. Diam. Dia melihat maksiat. Yang kedua, ada yang memperingatkan, hei orang Bani Israel, ini kan sudah dilarang oleh Allah, kenapa kamu langgar?
Pada saat itu ada dua orang. Makanya kita pun mendapatkan masyarakat kita kan begitu ya. Kadang-kadang ketika ada maksiat itu diam saja. Wis ben lakonano. Engko ya trimo-trimo dewe kan begitu. Padahal kita ngerti, kita harus ingatkan. Lah orang yang benar gimana? Ya kita ingatkan, kita nasihati dengan tata cara yang baik. Kembali pada cerita di negeri Elia ini. Pada saat itu berkali-kali tidak terjadi apa-apa. Ketika diingatkan oleh orang yang senantiasa memperingatkan, kok enggak terjadi apa-apa gini kok sudah berkali-kali ini. Berkali-kali tidak terjadi apa-apa. Maka setelah berkali-kali dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, ternyata semakin melampaui batas, akhirnya Allah pun menurunkan azab. Fakulna lahum kunu kirodatan khosiin. Jadilah kamu kera, yaitu kera yang hina. Kera yang hina. Pada saat itu orang yang melanggar di hari Sabtu semuanya menjadi kera. Semuanya yang melanggar hari Sabtu menjadi kera, terkecuali orang yang telah memperingatkan. Tadi sudah saya katakan, memperingatkan orang Bani Israel, kenapa kamu langgar? Ini adalah yaitu perintah Allah. Itu orang yang selamat. Dan kera ini hanya hidup selama 3 hari, tidak makan, tidak minum. Setelah itu diambil nyawanya oleh Allah. Mati dalam keadaan hina dan menjadi kera. Maka yang tertinggal adalah orang-orang yang pernah memperingatkan tadi, memberikan nasihat tadi. Itulah yaitu keturunan orang-orang Bani Israel. Seandainya pada saat itu tidak ada orang yang memperingatkan, maka di hari ini sudah tidak ada yang namanya Bani Israel. Sudah lenyap dari muka bumi. Ya. Oleh karena itu dengan rahmat Allah masih tertinggal orang yang baik di kalangan orang-orang Bani Israel. Meskipun itu jumlahnya adalah cukup sedikit. Akhirnya kan berkembang. Ternyata setelah berkembang sampai saat ini pun watak dan karakter orang-orang Bani Israel pun masih sama. Ternyata apa? Watak gen nenek moyangnya masih diambil oleh orang-orang Bani Israel saat ini. Makanya orang Bani Israel itu paling nakalan di muka bumi. Kenapa? Ya memang gennya, keturunannya memang demikian, banyak nenek moyangnya yang demikian. Kecuali memang orang-orang yang yang baik. Maka jadilah dia menjadi kera yang khosiin, orang yang rugi, orang yang hina dan mati dalam keadaan menjadi yaitu kera. Kata Allah, kenapa dijadikan demikian? Faja'alnaha, maka kami jadikannya. Nah, ini adalah kembali kepada terjadinya atau sebuah contoh satu daerah yang dijadikan oleh Allah sebuah kerak. Nakalan, sebuah peringatan ataupun contoh. Lima, bagi apa baina antara yadaiha. Yadaiha ini adalah sebenarnya dua tangan. Tapi masa yang dimaksud adalah masa itu. Jadi merupakan contoh peringatan di masa itu, wama kholfaha, dan di masa yang akan datang. Jadi apa yang terjadi di satu daerah atau daerah Elia itu merupakan contoh dari Allah agar semuanya itu tahu. Orang yang melanggar perintah Allah pun akan diturunkan oleh Allah sebuah azab. Bahkan lebih hinalah lagi kalau memang sudah melakukan sebuah maksiat yang melampaui batas. Itu di masa waktu itu menjadi contoh. Agar apa? Menjadi peringatan. Agar ngerti. Dan sekarang pun demikian. Ya, agar dijadikan sebuah
peringatan. Oh, ternyata orang yang melanggar perintah Allah itu akan apa? Diazab oleh Allah. Wa mau'idatan, dan pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini pelajaran, ya. Kalau orang yang bertakwa bukan peringatan tapi sebuah pelajaran diambil hikmahnya. Ternyata di balik semuanya itu, orang-orang yang bertakwa ketika melihat sebuah azab dari Allah, maka semakin bertambahlah imannya dan semakin kuatlah takwanya kepada Allah. Itulah maka kenapa Allah menjadikan sebuah pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Saya kira cukup ya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari di sore hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.